Okay. Pecinta durian, tulus durian. Okay. Bosku, ini dia durian Kamun. Durian Kamun dari Nusantara, Banyumas. Nih, durian Kamun ini adiknya Musang King. Bentuknya tuh kayak Musang King ya, bosku. Perhatikan nih, bosku. Tuh. Ini benar-benar legit banget, strong dan sedikit pahit ya. Bukan pahitnya enggak terlalu panjang. Dan ini dia ada sekitar 1 2 dan 4 butir dan ini Mas Muar ada di sini. Poplak, ini koplak ini. Wah. Paling banyak orang suka nih koplak. Ini manis pahit dan kuning banget dan ini bokor manis pahit, tahu manis legit, ini juga kuning banget. Dan ini yang siap makan Ripto, Kranjot siap makan. Ini yang mau dikirim ada durian Penjor, Mas Muar dan Ripto. Dan ini dia durian yang kop. Ini kop ini dia tebal banget ya, mirip kayak durian Kani Belimbing, tapi ini beda daerah. Kop ini silakan dicobain, pahit, tebal, dan kop ini tidak banyak ya, cuma 2 butir. Ini Mas Muar juga, kenapa dipisah-pisah? Karena beda-beda petani. Dan ini ada Mas Muar, ada durian tanpa nama nih. Dan ini durian Penjor. Penjor ini paling banyak orang suka, saya pesan terus. Dan bulu babi, susu, dan tanpa nama juga. Ini saya lupa karena hilang tangkainya. Ada durian Metro, ada Codet, dan Bangkok. Kenapa namanya banyak sekali? Ya karena memang dari sananya namanya seperti itu, bosku. Jadi jangan khawatir, ini variannya beda-beda ya, bosku. Rasanya juga beda-beda, punya karakter masing-masing. Langsung saja order ke Tulus Durian, langsung ke WhatsApp. Enak baru dibayar. Oke, terima kasih. Bilang abangku. Anakku ini ya, lagi makan nih, bosku. Oke, makasih. Dadah dulu, dadah. Dadah. Ini penerusnya Tulus Durian nanti ya, bosku ya. Thank you.